bintang Fenerbahce Mesut Ozil akhirnya kesampaian untuk menginjakan kaki di Masjid Istiqlal Jakarta. Mantan pemain timnas Jerman itu melaksanakan sholat Jumat di Masjid Kebanggaan Indonesia pada Jumat 27 Mei. Ozil mengenakan kaos hitam dan memakai peci. Dandanan dia pun sangat Indonesia. Kedatangan Ozil membuat seluruh jamaah di Masjid Istiqlal heboh. Dia pun mendapat pengawalan ketat dari area parkir menuju masjid. Thank you.